避けられなければ耐えるしかない。分身の術。さあ、どれが本物だ。どんなことで私を止められない。Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya bakal update kode redeem terbaru. Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, boleh dong kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate seputar Mobile Legends dari saya. Nah, di sini saya selalu mengingatkan buat teman-teman bantu channel ini mencapai 50.000 subscriber biar saya langsung mengadakan giveaway 5 skin epic untuk 5 orang dan 10.000 diamond untuk 20 orang. Nah, jadi buat teman-teman bantu channel ini mencapai 50.000 subscriber biar saya langsung mengadakan giveaway. So, buat teman-teman kalian bisa share ke grup WhatsApp. Pokoknya sudah mencapai 50.000 subscriber, saya langsung mengadakan giveaway ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama, dikarenakan ini server Indonesia, jadi kalian tidak perlu menggunakan VPN. Di sini kalian tinggal pergi aja ke profil email kalian. Nah, di sini kalian tinggal masukkan untuk kode redeemnya. Nah, di sini untuk kode redeem yang pertama, batas limitnya 50 orang. Setelah diredeem itu tandanya sukses ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini khusus 30 orang. Nah, jadi yang pertama khusus 50 orang dan yang kedua itu khusus 30 orang ya teman-teman. Oke, nah di sini kita cek ke mailbox ML saya kita dapat apa. Nah, di sini yang pertama untuk kode redeem yang pertama kita dapat diamond senilai 37 diamond. Nah, lumayan ya teman-teman, kita mendapatkan diamond senilai 37 diamond untuk kode redeem yang pertama. Dan kode redeem yang kedua kita mendapatkan 73 diamond. Nah, di sini untuk kode redeem yang ke-1 khusus 50 orang dan yang kedua 30 orang. Nah, terus di sini juga untuk misi question di event transformer itu bakal terselesaikan. Nah, untuk kode redeem selanjutnya kalian bisa menggunakan Chrome atau browser yang lain ya teman-teman. Terus selanjutnya kalian tinggal pakai VPN server Argentina. Di sini kalian masukkan game ID kalian. Terus di sini kalian masukkan juga server ID kalian. Kalian jangan lupa ya teman-teman untuk mengaktifkan yang namanya VPN. Kalian bebas mau VPN apa aja. Oke, nah di sini kita cek untuk kode verifikasi. Untuk kode verifikasi kalian masukkan jangan salah satu angka pun ya teman-teman. Menurut saya sih lebih simpel di kode redeem yang pertama, kalian tidak perlu menggunakan kode verifikasi. Nah, di sini kalian bisa memasukkan untuk kode redeemnya seperti ini untuk server Argentina. Oke, di sini kita klik redeem. Nah, kalau tidak ada seperti ini sukses, tidak ada tulisan sukses, berarti sudah sukses ya teman-teman, karena di sini agak lemot untuk menggunakan VPN. Nah, di sini untuk kode redeem selanjutnya kita masukkan. Ini masih sama ya teman-teman, kita menggunakan server Argentina juga. Nah, tidak ada seperti ini, tandanya sudah masuk ke akun saya. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke ML-nya. Kita cek apa hadiahnya sudah masuk. Nah, ini untuk barusan kita redeem, hadiahnya sudah masuk ke akun ML saya dan kita mendapatkan magic dust, terus premium skin fragment dan yang lain-lain ya teman-teman untuk kode redeem dari server Argentina ini. Pokoknya kalian jangan lupa hidupkan yang namanya VPN, terus untuk servernya kalian bisa menggunakan server Argentina. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk kode redeem hari ini. Kalian bisa redeem untuk kode redeemnya dari sekarang sebelum limit. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin segitu untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.